Dia kayak soft cookies, lembut dalamnya. Heavenly on earth. Rasanya mind blowing, man. Baik lagi sama gue Dekoer Nyawan. Hari ini kita akan bikin makanan untuk Natal dibagikan kepada teman-teman kalian, tetangga kalian, selingkuhan kalian, pacar kalian, semuanya untuk kalian. Oke, hari ini kita akan bikin yang namanya brownies cookies. Ya, hampir lupa namanya. Oke, apa aja bahannya? Gimana serobotnya? Let's go. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan siapin bahan keringnya dulu. Dan nanti kita akan pisahin. Pertama tepung terigu protein sedang aja, cocoa powder, dan baking soda. Semua resep lengkap ada di link deskripsi di bawah. Oke, tinggal diayak aja. Sudah, ini bisa kita sisihkan, udah kita campur rata, kita sisihkan. Ini coklat converter, atau kalian biasanya coklat batangan juga boleh, dipotong kecil-kecil. Ini kita akan lelehin bersama butter. Oke, ini butternya yang unsalted atau tidak asin. Ya teman-teman, gimana cara melelehkannya? Siapkan air yang sudah panas, kita biarkan dia mendidih dulu. Ketika sudah mendidih, kita matiin apinya dan kita taruh di atas seperti ini. Jadi namanya water pot. Udah mendidih, kita matiin apinya, langsung kita taruh di atasnya. Kita angkat aja dari tungku api. Karena kalau kita taruh di atas tungku api, nanti takut pertama kita pakai kaca, takut pecah, tapi kalau pakai besi nanti takut apinya ini masuk ke besinya dan nanti coklatnya gosong gitu. Dari sini kita tambahin garam sedikit, seperti biasa. Coklat berteman dengan garam. Kita aduk sampai semuanya meleleh. Sambil menunggu coklatnya meleleh, kita akan campurkan brown sugar dan telur. Oke, ini kita akan aduk. Oke, cukup. Sekian. Oke, setelah meleleh kayak gini, oke, jadi kita punya tiga bahan, oke, yang sudah kita campur-campur. Yang pertama adalah adonan coklat ini dengan butter dan telur dan gula dan bahan kering. Oke, tuh, ingat dulu, kalian harus sediain 3 bowl untuk ini. Oke, yang pertama, ini ada cara untuk mixingnya, nggak boleh asal. Oke, first, kita masukin adonan coklatnya serta butternya. Oke, dari sini kita masuk adonan telurnya serta gulanya. Ini kita aduk merata semuanya. Nah, dari sini kita masukin adonan keringnya. Oke, tinggal kita satuin semuanya. Udah seperti ini, kita biarin selama kurang lebih 20 menit atau ditaruh di kulkas sebentar juga boleh untuk memudahkan untuk dibentuk. Teorinya adalah kita harus biarin adonan ini menyentuh suhu 20 derajat. Tapi kalau kalian nggak punya termometer, yang penting suhu dari adonan ini udah dingin dan gampang dibentuk. Oke, adonannya sudah kita chill. Jadi sekarang kita akan bentuk. Kalau ada scoop ice cream, bagus pakai scoop ice cream. Kalau nggak punya, ya udah, kita pasrah. Oke. Kita usahakan sama, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini selain kuasa Allah. Oke, udah kayak gini, langsung kita bake 180 derajat, 10-12 menit.
cookiesnya udah jadi, sekarang kita akan cobain. Kita akan celup pakai susu sereal yang udah dibikin nilingnya. Oke. Ini crackling di tengah. Bagus. Dia kayak soft cookies, lembut dalamnya. Tinggal kita celup. Heavenly on earth. Jadi bawahnya ini kayak brownies, kayak cake lembut, tapi luarnya ini crunchy kayak cookies. Jadi ini mix and match yang baik. Dicelupin sama susu sereal, rasanya mind blowing, man. Mau tahu apa yang lebih menarik? Slow-mo. Paling gitu aja resepnya, dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa cek resep lengkapnya ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Dan selamat Natal buat kalian yang merayakan. I love you guys. Bye-bye.